geng. Alamat. Ya Allah, subhanallah. Aduh, nikmat mana yang kau dustakan? Aduh, mus. Air. Eh, kenapa lu? Dari buka, aduh. Abis dari mana lu? Dari terawih, mus. Mus, dari terawih. Lah, imamnya ngajak 8. Lah, tinggal sarip aja. Kenapa sampai mengus-mengus gitu? Imamnya Pak Rosi itu. Rosiin. Rosiin. Kirain Rosi beneran. Lah, satu menit kelar. Ya, saking cepetnya. Lah, kagak lu. Air, aduh, adanya kopi ya. Sorry. Lah, panas. Lah, kamu kenapa gak terawih? Aduh, ya, Jat. Kemarin lusa, nasibku sama seperti kamu, ya. Imamnya cepet banget. Saking cepetnya, ya, Jat. Gua salib. Lo berapaan mobil, Pak Salib. Nah, karena itu, aku salib, aku di depan imam. Nah, dimarahin satu kampung, ya. Lah abis itu dimarahin, aduh males banget. Nah tadi kemarin, abis kemarin lusa kan kemarin. Nah aku pindah ke musola yang satunya, yang dekat rumah, belakang rumah. Nah itu malah lama. Gimana ya? Nah mending gak usah, itu bener itu. belum dicatain, belum dicatain. Ini ya, takbiratul ihramnya. Belum dicatain, takbiratul ihramnya. Lama. Allah, begini. Allah Akbar, belum. Allah Akbar, kamu udah gini. Udah. Masih gini. Allah Akbar. Pasti yang di belakang gini. Kulwale, Swen. Belum kan, Bar? Bar. Lamanya. Lah itu gue udah kelar itu. gue udah kelar itu. Udah kelar tuh. Lama banget. Tapi cepetnya. Ini bayar gue pemat. Oh iya. Saking cepetnya. Ukulun. Aduh. Bayar gue pemat. Lah kayak iklan loh. Aduh. Punggungku. Aduh ya, bingung ya. Ya terus gimana itu ya? Nah gitu ya. Yang satu cepet, yang satu lambat. Nah, sedangkan kita kan yang mau yang di tengah-tengah tuh. Nah yang di tengah-tengah kan kagak ada musola. Kebon tuh. Makanya gak bisa pilih. Kagak ada yang tengah-tengah. Antara sini sama ini gak bisa ya. Aduh, bingung nih. Kita baru kali ini nih kita butuh Pak Ustadz nih. Aduh. Tapi kamu bingung sih gak sihat? Kamu sendiri bingung gak sihat? Sama, saya bingung antara terawih atau enggak ini. Aduh. Nah, paling benar. Kayak saya niat. Enggak usah terawih, udah paling bener gitu tuh ya. Enggak usah terawih, udah. Lah kan sunnah. Ngapain coba kita bingung-bingung sunnah? Yang penting kita puasa, wajib, kewajiban. Nah, kita sunnah. Menahan hawa nafsu. Wajib nomor 1, sunnah nomor nomor 2. Lah kita tarawih cepet-cepet nurutin nafsu doang kan? Lah, itu Pak Ustaz. Lah. Pak. Eh, Pak Ustaz. Ada apa ini? Alhamdulillah, Pak Ustaz. Gimana kabarnya ini? Gimana? Nah, Pak Ustaz cepat. Cepat. Imam dia cepat banget. Enggak, saya sedengan. Sedengan. Nah, itu yang saya mau. Sudah saja, enggak cepat, enggak lambat. Salim, Pak. Salim dulu. Iya, dulu. Sedapnya bau. Ini, Pak. Ya, ada masalah apa lagi nih? Saya bingung, Pak. Terawih di imamnya, Pak. Rosi, Pak Rosi ini tuh. Rosi. Cepet banget, Pak. Cepet banget. Sampai boyok saya kumat. Nah, lagi cepetnya. Itu, Pak, betul, Pak. Nah, yang satu di Pak Mak. Pak Mat. Mak. Siapa? Markidul. Terlambat, Pak. Lucu itu, Markidul. Itu lucu. Lucu kan? Nah, Markidul yang Masjid Kidul, Pak. Itu lambat, Pak. Gimana? Seperti apa? Masjid Kidul. Itu lambat, Pak. Kan gini, Pak. Kita kan anak muda nih, Pak. Maksudnya gini, Pak. Kita kan masih punya apa namanya ya? Jam kerja gitu loh, Pak. Enggak, betul itu. Enggak harus melulu kita kan biar efisien. Nah, kita seharian udah tidur nih.
mau nggak mau masa tidur itu kan ibadah kan pak, ibadah kan pak. Daripada ke maksiat, nah, tidur. Tidur kan pak, ya, nah, itu pak apa namanya, kita kan bisanya kerjakan abis tarawih ini. Nah di sana selama pak sampai kemarin nih pak, berapa jam di sana, berapa jam pak, selesai sholat tarawih langsung sholat subuh pak. Saking lamanya pak. Aduh, itu gimana pak? Ya, kalau memang di bulan Ramadan memang kita disuruh untuk memperbanyak ibadah, benar. Tapi kalau yang kecepatan ya nggak bagus. Kalau yang kelambatan ya nggak bagus. Kalau kamu makan, kalau kurang ya kurang enak. Kalau kebanyakan ya nggak bagus juga. Gitu. Begitupun dengan cinta juga. Kalau kebanyakan cinta ya nggak bagus. Kalau nggak punya cinta ya kayak nasib teman saya. Siapa itu pak? Siapa pak? Orang Pati sana. Saya kira orang Madura. Berarti yang baik itu yang sedang-sedang. Ausatuhah. Apapun amalan itu yang baik itu yang tengah-tengah. Yang sedang-sedang saja. Ya, betul sekali. Kayak lagu pak. Mungkin kalau memang benar yang kita di bulan Ramadan ini kita disuruh untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak tadarus, memperbanyak amal-amal baik. Cuman kadang-kadang tadi kamu sholat tarawih. Iya, kamu selawat tarawih gak? Oh iya, kemarin lusa. Tadi tarawih gak? Enggak, Pak. Males, Pak. Kenapa? Harga lama itu. Iya, lama, Pak. Terus gimana itu, Pak? Ya. Masa lebih baik gak sholat tarawih? Ya sholat, tetap selawat tarawih. Walaupun sunnah, kita tetap harus mengambil barokah dari kemuliaan dari bulan Ramadan. Emang semulia apa sih Pak salat tarawih itu Pak? Nah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, andaikan umatku mengetahui apa yang ada isi apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka la tamannau antakuna asana keluha Ramadan. Maka umatku menginginkan satu tahun penuh ini bulan Ramadan. Saking mulianya bulan Ramadan. Kenapa demikian? Li'annal hasanata fihi mustami'atun. Semua kebaikan di dalam bulan Ramadan dikumpulkan. Doa-doa diijabah oleh Allah dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itu. Saya tadi tarawih. Tarawih ya. Meskipun boyok. Ya apa-apa. Enggak apa-apa ya. Boyoknya barokah. Oh, barokah. Oh iya iya iya. Mending tarawih cepat, enggak apa-apa cepat. Tapi kalau yang bermasalah ya enggak tarawih. Saya ke sana. Pada intinya gitu, Pak. Cepat maupun lambat sama-sama tarawih aja, Pak ya. Sama-sama tarawih. Kalau bisa ya, yang sedang-sedang saja. Di masjid saya sana itu sedang-sedang saja. Kamu berapa menit kalau di sana? 1 menit. Cepatnya 1 menit. Salam. Ini gimana, Pak? Muslim kan enggak tarawih. Apakah bisa tarawih sesulan? Ya memang selawat sendiri itu bisa pak? Bisa, cuman tergantung dia mau apa enggak. Oh. Kadang-kadang kan enggak mau dia. Oh berarti kalau tarawih di rumah itu boleh pak? Boleh. Sendirian? Boleh. Tapi yang bagus memang jamaah. Oh. Yang bagus sama. Kalau mau sih pak ya pak? Kalau mau. Yang jangan cari loh. Yang benar enggak ngambil sendalnya temannya di mana? Emang enggak boleh? Ya enggak boleh. Enggak boleh. Intinya di bulan Ramadan kita disuruh untuk memperbanyak amalan. Karena suatu ketika Imam Daud At-Ta'i pernah bermimpi seakan-akan surga dan neraka sudah terjadi. Tiba-tiba di surga itu ada bengawan, ada sungai. Tiba-tiba di pinggir sungai ada bidadari. Oh, cantik luar biasa. Bidadari itu andaikan meludah satu kali ke dunia, maka seluruh alam dunia akan harum. Harumnya bau. Berarti maksudnya harum. Sudah bidadari. Bisa aja lu. Ya. Terus ketika melihat seorang bidadari yang cantik dan luar biasa, tiba-tiba yang mendapatkan dengan spontannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus tiba-tiba bidadari yang mendengarkan kata-kata itu, dia juga mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus setelah itu bidadari tersebut mengatakan, aku bidadari itu bagi orang-orang yang mau mengagungkan bulan Ramadan, orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan, orang-orang yang mau tadarus, orang-orang yang mau sholat tarawih, orang-orang yang mau beramal baik, orang-orang yang mau menjaga lisannya dan lain sebagainya. Orang-orang tersebut kelak di hari kiamat diberikan
seorang bidadari yang sangat cantik. Oh, itu luar biasa. Udah siapa lu dapat bidadari yang cantik? Badan kayak tripod kamera. Jangan gini, gitu. Gak boleh. Gak boleh, Pak. Walaupun seperti ini. Seperti ini. Seperti tripod kamera. Kalau di surga gak ada orang yang kurus, gak ada orang yang pendek kayak saya. enggak, Pak Ustadz bukan pendek. Enggak, Mas Tanting aja. Enggak ada orang pendek, enggak ada orang yang gimana Allah enggak ada ya? Enggak di surga itu, orang di surga sekitaran umurnya 20-25. Enggak ada orang yang tua, enggak ada orang yang kecil, enggak ada orang yang pendek, enggak ada orang yang keriputan, enggak ada. Di sana enggak ada BAB, enggak ada buang air kecil dan lain sebagainya. Ada nikmat saja di sana. Alhamdulillah. Bidadari itu enggak bisa M, enggak bisa C. MCK manusia si kakus atau M apa? Menstruasi, nggak bisa mengandung, nggak bisa melahirkan. Pokoknya kamu berus, nggak kau berkatoan. Astagfirullahaladzim. Tapi sarungan, lebih enak sarungan seperti langsung gas. Udah gini aja ya, aduh. Merasa bersalah nih. Nah, besok pagi kamu harus terawih. Kalau bisa tadarus, Al-Qur'an, terus amal-amal baik dilakukan di bulan Ramadan. Katanya mesti mau terawih sekarang, Pak. Sekarang. Iya. mau ganti yang tadi. Iya, ganti yang tadi. Enggak, Pak. Saya mau ikut tadarus saja, katanya Pak Ustadz tadi kan. Oh, iya, tadarus nah, itu salah satu ibadah yang harus diagungkan. Iya, itu masih ada yang tadarus. Oh iya, ke sana. Mana yang masih mana, Pak? Masjid Darussalam. Oh, iya itu suaranya tuh. Kita kayak ya. Yang itu, Pak, ya, suaranya ya. Tuh. Ayo. Nah, yang itu, kamu ke sana. Oh, iya. Pak, gitu ya, Pak. Ya. Saya pamit. Oke, hati-hati di jalan. Terima kasih ya, Pak. Ya. Jangan lupa tarawih, jangan lupa tadarus. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Loh, kopinya di bawah. Iya, masa Pak Ustadz minum kopi bekas. Segarnya kopi. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan barokah. Maka dari itu, pergunakan umur kalian di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, semoga kelak kita akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala.